Wah, cewek dudanya euy. Resep euy. Indomie telur, jangan pakai sayur-sayuran lah, telur we lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel saya Dos777. Selamat pagi semuanya. Saya kali ini karena bini gue pergi. Wih, berisik amat. Nggak bonge apa itu ya telinganya? Karena bini gue jemput Habil dan gue daripada cengak-cengok di rumah sendiri ngeliat burung. Ini gue ngopi aja lah di mana yang deket lah ya, sambil pengennya mau sambil lihat pemandangan. Tapi nggak tahu boleh nggaknya ya, karena kondisi sekarang katanya lagi PSBB. Katanya wisata ditutup ya. Ngopi we lah, kurang bari iya we mencek si Dos mengabur cang ngabubur kacang. Ya, sambil nikmati pagi inilah yang enjoyable ini. Cuaca cukup cerah. Gak tahu nanti sore mah ya. Pagi kadang cerah banget ya, sore yang agak lembut, angin, hujan, weh. Aduh. Ah, ini di daerah apa ya? Gua teh sebenarnya teh belum hafal semua jalan karena saya baru pindah baru 3 tahun lah di sini. Jadi belum terlalu banyak hafal semua jalan. Ini teh di daerah di daerah Gading Tutuka ya, kalau nggak salah ya. Ini daerah Sereang, Seroja. Nah, ini daerah Gading Tutuka. Sini banyak tempat kuliner tuh semua sini. Kalau sore tuh penuh banget, malam ramai banget karena tempat nongkrong di sini. Dan ini juga tempat ya seru, saromea orangnya, baik-baik, ramah-tamah. Di sini sore yang mah nyundanis pisan. Omong kana wayang golek mah kewayangan. Ya. Aduh. Banyak koboi euy. Cukup sepi sekarang karena mungkin enggak boleh banyak terlalu banyak aktivitas keluar ya. Tapi dah di sini mah ada kadang caruwek ya di sini mah gitu. Tapi alhamdulillah sehat, tapi sekarang katanya jadi zona merah. Nggak tahu ya, ada gitunya plus saya mah nggak mau inilah. Yang penting masalah rehat semua, protokol kesehatannya jangan lupa. Sama nambah lagi ya, 6M cenah ya, yang tadinya 5M sekarang jadi 6M. Nggak tahu apa itu yang 6-nya ya. Memakai masker ya, mencuci tangan, terus menjaga jarak. Nah, ondilah pokoknya nama ayah lah, pokoknya nama juga kewajiban pisan eta mah. 5M mah udah standar protokol. Iya. Itu dari kemana tuh ya? Aduh. Nah, gini we. Jalan-jalan enjoy. So, enggak pakai banyak lama lagi. Kita lihat videonya aja langsung. Aduh, gila banyak razia, eh. Gila, gua kaget. Banyak razia nih. Yaelah. Untung gak, tapi truk ini nih nyelamatin gue nih dari tol, dari razia nih ya. Aduh, kalau gak ada truk ini gue mungkin udah ini ya. Nah, ini daerah Banjaran guys. Mungkin gue yang akan jalan mana ya, I don't know. Jam segini, jam 9:30 tuh jam-jamnya razia men. Jamnya yeah. Ya, gitulah di sini teh. Saya mah suka di sini teh. Apa ya?
masih banyak yang ijo-ijo, sawah, udara sejuk, dingin malam-malam, enjoyable pisan di sini mah. Enak kalau mau niis tinggal ke atas sedikit, nggak jauh, udahlah apalagi enak. Nggak macet, nggak apa, karena akses tolnya cuma 15 menit, udah fix, enjoyable. Gue motong jalan di daerah Banjar ya, Banjaran ya. Di sini motong jalan yang cukup ya lumayan, jadi tinggal nggak terlalu jauh untuk ke tempat tujuan, tapi tetap jauh sih. Gue tuh punya spot ya, spot untuk relax, tempat ya gue seneng lah, tempat gue seneng di pinggir danau gitulah, ngopi gitu, rokok. Ada deh sih di pinggir jalan, saya tuh cuma pengen ke situ aja, ngopi ke daerah situ. Di daerah Pengalengan, nah, jadi udah mau udaranya sejuk, dingin ya, ngopi, bala-bala, wudud, aduh, itu mah udahlah, number one lah di in the world mah, tong ditaras deh, nikmat, keenjoyan sistem, Tuxedos mah, enjoy pisan perjalanannya ini, gua sendiri aja, nggak bareng sama spreader, nggak bareng sama Man Here Squad. Man Here Family. Nah, kalau Man Here Family itu teman-teman gue dari kecil ya, dari semenjak di dalam rahim ya, udah kita udah berteman. Kalau The Spreader itu teman-teman kantor gue, anggotanya juga dari kantor aja. Kadang kita nanti rencana Juli itu kita mau ke Ujung Genteng atau kemana lah. Kang gue nih resep ini mah. Tapi saya itu mah orang sini ya tuh, orang lokal. Kalau orang lokal mah lebih pro dari yang biasanya kayak kita gini. Lebih pro. Karena dia udah tahu medan, udah tahu jalan. Cuma saya mau nemu spot aja di situlah, enak sendiri gitu, ngehuleng ya. Ya elah. Baru kali ini juga gua memotoran jauh sendiri ya. Tanpa teman-teman, tanpa bini, alah itu mun. Alah itu kumaha. Ya resep nih. Aduh, resepnya orang-orang gitu teh santai, motornya teh haruru. Ngopi, orang itu kalem, enggak nyandu gitu. Ceper ini mah, motor ceper. Nah, resepnya di luar, romo alamean. Grand, dia mah grand. Alah. Itu touring itu. Ya mah orang dia, ini lah. Oh, nah, terus ganteng mau apa rawat. Kreditan ya. Anjing. Habis motornya eta. Kreditan ya.
aing maksudnya. Plat nomornya, aduh ampun ya, resep ya. Tapi banyak anjir, motornya sama semua gitu. Wah, emang keren aya acara motor, iya sih gandanya nopoknya. Tuh, wah resep ya. Dodonya euy resep euy. Banyak pisannya amun aya sebarak 10 kilo 50 leuwih meureun nya. Wah, resep. Kalau ke kiri sana itu ke daerah apa ya? Aduh, tempatnya tuh yang di atas langit ya, gini resep itu. Ada wisata juga bagus di sana. Wayang Windu. Ah, itu tah Wayang Windu. Wah, itu mau deket pisan ke awan itu mah. Harus pagi di situ mah. Pagi banget, awannya bagus. Nah ini itu tembusnya ya, kalau saya lanjutin lagi ke depan sana, ini teh ke Cisewu ya, Garut itu ya, Cisewu lah, hampir pantai itu ya, Ranca Buaya ini teh.
boleh terusin. Tapi saya nggak akan jauh-jauh sana, nanti aja lah. Kalau yang jauh-jauh mau bareng spreader aja khusus itu mah. Dan saya nggak tahu jalan. Kesini mah kalau mau main here family, ngami. Udah pulang lagi, nggak pernah mau nginep, aneh saya juga itu mah. Kayaknya tuh yang isi aja, yang deket-deket aja. Wah, ini udah mulai dingin banget guys. Cuacanya udah dingin banget nih. Walaupun panas, tapi udaranya dingin banget, nyecep. Waduh, mulai turun, naik lagi, turun, naik lagi. Ya gitu, kayak punya naik, turun, turun, naik, naik, turun, 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 bro aja turun. Aduh. Wah, gelok-gelok ini jalannya enak ini. Kayak di MotoGP ini. Aduh, bokeh lagi suara ini. Astabajim, eta aduh, eta lah, aduh, tinggalin, aduh, lauk sapu, ya, kayak ikan sampu nempel pisan namanya, jika ya alem uhu itu tah dina tonggong net. Aduh. Maaf pemirsa, tuh udah danaunya udah nyampe, ini tempat kopi saya di sini. Aduh, ini udah mau nyampe tempat relax saya nih, mudah-mudahan sepi, nggak penuh ya. Hari era saya mah banyakkan pasang-pasangan, ada saya sorangan ya, jika itu boga baturan gitu dah. Padahal mah, aduh, sare bol. Kala saya teh poho tempatnya euy. Asa tampak sama gini jalannya. Nah, ini ada jembatan buat ini ya, di Pangalengan.
buat arung jeram. Nah, di sini. Di sini finishnya tuh. Namanya itu awalnya dari Kampung Singkur. Naiknya tuh di Kampung Singkur, munculnya di sini nanti. Nah, ini tempat saya buat relax. Ada di depan sebelah kiri. Nah, untung sepi euy lah. Resep alaya euy. Nah. Ini nih nangkringnya nih. Ya, diisi tempat orang lain euy. Nah, si teteh nak. Teh ya, bala-bala teh. Gorengan. Indomie ya. Indomie telur, jangan pakai sayur-sayuran lah.